pembalikan saja. Mudah, satu, dua, tiga, kembali kepada hormatnya kita bersama-sama di laju perjalanan dari set kedua. Lipat yang berbunyi lepaskan menuju Supradana Yusuf. Bagus sekali serangan. Dan tampaknya si kulit bundar menyentuh rudet dan membuka poin bagi Dian Gibson. 1-0 Yusuf Supradana. Sang setter mengumpan lepaskan satu jamblat. Terima dari seorang Ali membeker keras. Lagi-lagi dari sang kapten Rico menggunakan poin 1-1 bagi Yusuf. Satu tegaran Aldi sang setter mengumpan Ray Sebastian dan Yusuf Kuijohol. Adik Tengeng cukup cepat poin berpindah sementara 2-1. Bola dihadapi dari Sardek. Kembali konsentrasi pelatih ke depan Sardek. Terima bagi Kakot lewat Sardek dan bergerak keras. Lagi-lagi sama kemampuan dari opposite Aiden Rico menyamakan poin 2-2. Konsentrasi kembali dari Akbar Yuda Jatlat ke depan pelabung tinggi Bastian Wisnu Kuijohol. Wisnu Tonggeng benar-benar menjadi satu mesin poin bagi Dian Gibson. 3-2 kita nantikan bersama-sama Adi Tonggeng kembali konsentrasi lepaskan berdagang keras. Poin bergeser sementara cukup mudah 3-3. Gantikan dari Taba Yusuf Sleman kembali pantaran mata pancarkan ke depan konsentrasi 1-2-3 lepaskan satu cansap satu resipasi yang menjadi satu arpan kesempatan mendapatkan poin kita nantikan Dian Gibson bangun satu serangan hasil Asari bangun berarti pembalik gol saja kita nantikan poin Yusuf Sleman kembali berderar bagi sang libero Bastian. 1-2-3 Tama lepaskan satu jamsap dan gagal melintas. Poin berbeda sementara amat sama. Bola dihadapi dari bawah tinggal lepaskan satu jamsap bawah tinggal lewat satu berdagang keras. Satu ancaman satya. Poin berbeda 5-4. Bola dihadapi dari Rico Yusuf Sleman kembali siapa dia akan dituju dari Rico satu teknik chance gagal melintas. Poin cukup mudah 5-5 berpindah bagi Hasim dan kawan-kawan. Kita nantikan Hasim turun dua langkah di bawah sisi satu Dian Gibson kembali konsentrasi serr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 
Poin berbeda dinantikan Andam 5. Konsentrasi dengan Medan Belajar Putra. Lepasan Jagrat, satu kuasaan Bastian mengembangkan mengalami kerana satu ancaman dari Hasim Asari. Yusuf, selebar terkawal sekuarga. Satu ancaman dari Jim Brown. Tosmal dan poin berpindah ada bersama. Kita dengan Jim Brown. Kembali pandai-pandai 9 dari Jim Brown. Lepasan satu pelatih ke depan, satu kuasaan dari Seroka. Dan Bebe Kirahas. Lagi-lagi saja poin berpindah sementara 7 melawan Adam. Pasar kemampuan dari Satya. Konsentrasi satu menit panjang terbunyi. Lepaskan satu cancat Reis Basriat Wisu Pradana Hasyik Asari. Cukup keras satu kemampuan back attacker Hasyik Asari. Memanfaatkan umpan bola 3 meter sementara back attack 7-7, Wisnu Pradana, terima dari Kakon, merdeka Yusuf, satu pendapat luar biasa, kembali tercover sekuada lewat satu jalan ke tekanan, terjadi satu foul terlebih dahulu. Kita nantikan 8-7, Dian Gizan, membimbing 1 poin sementara,
Dimana bola dihadapi dari Wisnu. Peradana seluruh jadwal. Kemampuan dari kata Queen Buhal. Berhasil Akbar Yuda. Menggunakan poin 8-8. Intan dan Dikat Aldi. Pulang ke depan Bastian. Wisnu ke belakang. Sardek. Cukup sempurna dari Sardek. Poin bergeser 9-8. Biar Gitsam. Kepadangan Serbiar pemain senior Sardek kembali lepaskan satu floating ke depan membela di posisi 5 Yusuf gaya satu serangan gagal melintas pertama 10-8 kita nantikan 2 poin membimbing sementara Sardek dan kawan-kawan lepaskan satu floating ke depan Sardek terima dari Tama lewat satu tekanan ke depan keras satu defense gagal dari Wisnu Pradana 9-10 kita nantikan Akbar Yuda konsentrasi lepasan serangan ke depan Akbar Yuda terima dari Sardek Wisnu Hasib Asari satu pengasahan bola pertahanan kembali gagal di jangkau bagi Tama poin bertambah 11-9 dan tingkat Adit Tonggeng bergeser di posisi 5 terbaik Adit Tonggeng 1-2-3 jabot lepaskan menuju dari Satya Aldi ke belakang keras Bandar benar dihadang dari Jim Brown bawa tingkat di posisi Ambadian Gibson pergadian pemain dari Yusuf Sleman tamat dari keluar masuk nomor 7 Rahmat Budiarta kembali lebar pertandingan 12-9 dari Adi Togeng satu muasan katam lagi-lagi satu bola play-on biar Yusuf mengajak bola kita masih saja terpatahkan lewat satu ancaman Saka masih muda 1-2-3 Yuhir Hasim Asari berhasil mendapatkan poin 13-9 untuk bisa mengambil di meja siar. Terima kasih. Kembali di lapangan pertandingan dari Adi Tonggeng. Terima dari Tatan Aldi ke belakang. Crossball terjadi. Satu seruan pertama Rahmat Budiarta. Mendapatkan poin 10-13. Yusuf Sleman. Mengandalkan dari Rahmat Budiarta. Lepaskan satu pelatih terima dari Hasim. Wisnu ke belakang. Bawa tiga. Lagi-lagi gagal bawa kita satu akurasi melebar cukup jauh poin bertambah bagi Yusau ancaman dari Rahmat lima dari Hasib Wisnu Quick Mahal satu derangan dari Jim Brown poin berpindah 14-11 bawa tiktok kembali menjadi satu eskutor serangan pertama lepaskan satu jamsap satu belasan dari kata playoff menjadi Satya terjadi poin dilanjutkan bergeser sementara 12-14 kembali dari Rengkau konsentrasi Rengkau jam ke depan Rengkau terima Bastia lagi-lagi mengalami kendala satu kuasa bola dari sang defender Bastian poin bertambah 13-14 semakin mendekat Yosef Sleman lewat Rengkau jansen keras sayang melebar dari Rengkau 15-13 bola dihadapi lewat Hasim kita nantikan siapa dia akan dituju dari Hasim Asari konsentrasi lepasan satu pukulan jansen ke depan dan sayang melebar kita nantikan poin bergeser 14-15 dan Tiga Putra lagi ke depan Bastian Wisnu bangkat Hasim Asari berhasil cukup mudah poin bergeser 16-14 biar Gilson mengandalkan dari Jim Brown 1-2-3 lepaskan cabut ke depan Jim Brown terima Rahmat menjadikan satu foul double dari Rahmat Budiarta poin bertambah 17-14 menjauh dari 3 poin sementara Jim Brown jump rope ke depan dari Jim Brown saat puasan Satya Aldi Satya
patahkan. Counter attack bagus. Asif Asari. 18-14. Dan kita menjauh 4 poin sementara. Yang dicam atas rivalnya Yusuf Sleman di teror ke depan dan sayang melebar dari Cimbral. 15-18 bola dikuasai dari Satya Yusuf. Kita tentukan konsentrasi penuh, lapaskan satu jam sempurna, terima bawa tiktok Yusuf bingo ball pasbol poin bergeser 19 bagi Dian Gincam. 15 menggantikan Yusuf Sleman. 4 poin Wisnu Pradana. Jabret ke depan, terima dari Tata Alkuro Lukas Bias. Kita nantikan satu permainan semakin menarik. Poin bertambah 16-19. Ada apa dengan Aldi? 20-16 Sardek, konsentrasi ketendangan Sardek, lepaskan satu pukulan, terima dari Katon Aldi ke belakang, dalam dunia apa? Sedikit terlambat satu cover dari Dian Gilson. Kita nantikan saja bersama-sama ancaman dari serang Akbar juga. Lepaskan satu pelatih, Aldi Togeng, Wisnu, bola di kehap. Satu skema variasi belantara berhasil dimanfaatkan bagi potensi lokal asal Cugiran. Bola tinggal kita nantikan 21-17. Konsentrasi bangun satu serangan Yusuf, satu pelajar segini bawah, satu kesempatan benar-benar buat Cimbra 22-17 menjauh 5 poin. Adi Jogeng kembali konsentrasi dari Adi Togeng, lepaskan satu floating ke depan, satu kuasaan dari Aldi dengan Rico benar-benar dihadapi oleh Hasib Asari. 20 kali di para lembaga kita bersama-sama salam kap yang pertama di tahun 2022. Adi Togeng lepaskan satu floating ke depan, racing saja Aldi ke belakang. Satu kuasaan bola play on, dicari satu bola play ball. Yusuf ambil satu serangan, satu bengkel keras. Satya memecahkan satu kebutuhan bagi Yusuf. Poin bertambah dinantikan bagi Yusuf Sleman. Lewat Rahmat Juliarta 18-23. Hasim Wisnu mengalami satu kendala. Hasim Asari. Poin bertambah dinantikan 19-23. Rahmat Juliarta, Kardek Padagar, Bola Tika. Game point 24-19. Satu game, apakah bisa menyebabkan Bola Tika? Kita nantikan Yusuf, Sleman, bangun satu serangan keras. Satya, 20-24. Satu poin sangat-sangat membahayakan bagi Yusuf. Reiko konsentrasi, satu kepercayaan diri masih terbangun dalam satu jam segera. Satu bola es 21 dua lewat Reiko konsentrasi tiga kira lepaskan satu jam sah. Satu race masih ada Wisnu Pradana, Asif Asari. 22 kita ada 3-24. Kita nantikan saja bersama-sama. 2 poin Yusuf Sleman, konsentrasi di kedua. Serkuler satu kemampuan dibangun Dian Gizan, Asim Asari. 25-22 dengan skor 1-1.